Yuhu. Hi YouTube. So, aku excited banget karena hari ini akhirnya aku bikin video yang agak sedikit serius. Karena kalau kamu lihat video-video aku sebelumnya, itu tuh kayak videonya cuma vlog-vlog ngasal. Sebenarnya bukan vlog sih, tapi lebih ke kayak video-video kenangan aku sama teman-teman kuliah aku gitu. Jadi kayak biar semuanya bisa nonton, akhirnya aku upload di YouTube. Dan hari ini aku pengen kayak sedikit diseriusin aja gitu ya YouTube-nya, biar agak sedikit berkonten gitu. Dan video pertama kali ini aku bakal bikin music video reaction. Dan video pertama yang aku bakal reaksiin hari ini adalah reaksiin videonya GOT7 yang Not By The Moon. Dan sebenarnya ini agak sedikit telat sih, karena videonya tuh udah diupload tanggal 20 April 2020. Tapi hari ini tanggal 22. So, kayak udah 2 hari, tapi karena memang 2 hari kemarin agak sedikit sibuk gitu. Jadi kayak ya udah baru bikin videonya sekarang. Dan sekarang ini di tanggal 22 April 2020 udah ada 13.988.416 yang udah nonton. Keren gak sih? 2 hari doang 13 juta, men. Aku bakalan bikin video reactionnya, tapi aku gak bakal sendirian karena aku bakalan sama adik aku tercinta. Hai ya, guys, cepet hai guys tuh. Hai guys. Namanya siapa? Pacarnya Cenyo. Apa sih? Bener, namanya siapa? Namanya Keisha. Panggilannya KK. So, jangan diem aja, kamu harus seperti kamu pada umumnya yang gitu. Kecuali yang lain, aku pengennya Jackson aja. Ya udah, lihat ya, aku kan Jinyo. Oke guys, aku Jackson. Mulai aja langsung. Ini dia GOT7, Not By The Moon. Coba. Ini awalnya, scene awalnya adalah kayak tempat sirkus ya, kayak tenda gitu guys. Oke, langsung aja. Aku kira mau camping. Mohon maaf. Oke, seperti tenda ini. Fokus dong guys. Oke. Jinyoung selalu di tengah. Siapa ini rambut putih? Bem-bem. Bener kan? Jinyoung ganteng banget. Jackson parah banget. Ya ampun, ngapain? Ganteng banget ya. Kamu ini ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Ada burung guys. Aduh, bem-bem. Kayak bule ya. Lucu juga dia rambutnya putih. Aduh, King Jackson. Kayak Jungkook ya? Yugyeom! Rambut koma! Rambut idol-idol Korea. Pantes. Gimana? Hujan. Yugyeom, ada petirnya. Hujan, hati-hati ya. Mak, agak kritik cucu. Wow, bem-bem selalu menor guys. Gak tau juga Mark, makin berisi ya badannya. Gak kurus, dulu kurus. Ini kamu geser. Aduh, King Jackson. Itu di belakangnya dayang-dayang. Aduh. Yeongje. Oh, bobo di peti, guys. Tadi Jinyoung selalu. Tuh dia bobo di peti. Yeongje. Tapi
Aduh, keramas ya rambutnya begini. Keren tapi videonya. Oh, burung guys. Terbangin burung. Main merpati kan dia. Dari tadi niatnya cuma buat terbangin burung doang. Nah, aduh ganteng banget jenyong ya Allah. Oh, belakangnya hancur. Hati-hati. Oh, ada jam di udahan. Eh, belum guys. Oh, naik kuda. Aduh, Yugyeong. Eh, Jimmy-nya ganteng di sini dong. Oh iya. Aduh, santai jinyong. Gitu. Ya, Jimmy ganteng. Wow. Langsung nempel sih. As a better mood. Wah, ada gitu ya anak-anak. Ganteng banget. Aduh. Terus reaksi kamu bagi cuma Jacksonnya ganteng banget gitu doang. Iya, Jackson doang aku sukanya. Keren sih, guys. Bagus banget. Karena memang ya God Seven gitu kayak gak pernah gagal. Tapi kalau dibandingin sama lagu sebelumnya yang Call My Name, aku jauh lebih suka Call My Name sih. Gak tahu ya, karena biasanya kalau lagu-lagu kayak gini tuh harus kayak berkali-kali gitu dengernya. Jadi jangan kalau misalnya sekarang kan kita baru sekali denger, jadi kayak masih belum nempel gitu. Tapi kalau kita nonton lagi pasti kayak enak nih lama-lama lagunya gitu. Ini apa sih ini, Pony Superman? Kesel. Tapi kok aku kayak ngerasa ada vibe-vibe Stray Kids ya. Jinyoung lihat hidungnya prosotan banget lah. Ih, tatapannya. Nah, Bem-Bem. Bem-Bem. Nah, ini bagian Jackson ada ini ya, ada dayang-dayangnya di pinggirnya gitu, cowok-cowok. Ada yang enggak pakai baju, ada yang pakai jubah. Aku juga enggak ngerti nih apa. Tapi kalau first reaction kita actually kayak keren sih, karena lagunya bukan lagu kagak ngerti juga artinya apaan ya. Makanya tadi pakai subtitling dong. Subtitlenya juga bahasa Korea, gimana ceritanya? Ada bahasa, emang ada bahasa lain ya? Ada. Nah, ya, banyak banget. Overall, aku suka music videonya. Nah, tapi kalau misalnya kalian tahu gak sih teori dari video ini? Karena biasanya setiap apa namanya video klip K-pop itu suka kayak ada teori-teori di dalamnya gitu kan. Nah, aku tuh pecinta nontonin teori, tapi aku gak pernah bisa mecahin teori. Maksudnya kayak gak pernah bisa, oh ini tuh kayak gini, tuh kayak gini, gak pernah. Jadi tapi aku kayak cuma lihat yang udah jadi aja, terus aku baca gitu kayak baru gitu. Jadi kalau kalian tahu ini ceritanya tentang apa, cerita si video klipnya? Burung tuh pasti. Tell me. Atau burung itu adalah Agase? Agase kan burung gambarnya. Oh iya. Iya, yang di lightsticknya kan burung. Yaudah, kalau gitu itu tadi video reaction kita pertama, mungkin agak kurang agresif karena ini kayak video pertama kita, nah wat-wat lah ya. Nextnya sebab kita bisa bikin video lagi. Kalau aku nextnya sih sebenarnya di channel aku bakal kayak aku bakal bikin makeup juga, ada daily juga. Aku bakal bikin K-pop haul juga nanti. Jadi aku bakal beli barang-barang K-pop dari yang harganya murah. Jadi nggak yang bukan original, sorry. Jadi kayak harganya murah gitu. Nanti aku bakalan haul di sini. Tapi nanti ya kalau udah banyak yang nonton. So jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. YouTube channel aku juga. Emang punya? Ya Allah, kayak banget. Apa YouTube channelnya? Kesha Rega Rasa. Aduh, punya YouTube channel guys, itu gue baru tahu ya. So thank you so much yang udah nonton. Semoga kalian suka sama videonya, walaupun kayak videonya biasa aja banget, kayak ya udah lah ya video pertama kita ini. Jadi kayak yaudah. Yaudah. Ya udah. Sebut Aha Gasai juga dan juga buat Gasai Fan sukses terus, keren videonya. Thank you so much for watching. Abis ini jangan lupa juga buat stay tune terus di video selanjutnya kita ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di sini. Ya, dan nextnya kalian bisa komen mau bikin video apa. Oke, okay, bebe. Dadah. Bye.